Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya punya ide ya untuk menambah tool buat WordPress. Jadi ini bentuknya plugin, ini dari plugin gratisan ya yang saya modifikasi untuk membuat WordPress. Jadi ini apa ya? Intinya bentuknya plugin WordPress sederhana aja. Yang kalau yang di WordPress kan nanti pakai API, kalau ini langsung di itunya apa di itunya di WordPressnya. Oke, ini intinya ya, kita ngumpulin keywordnya di sini ya. Ini memang gratisan kok, nih plugin gratisan ini. Lalu kita save, lalu kita generate konten ini ya. Nah, ini ya, buangin pakai resep masakan ya. Kalau gini sering resep resep masakan itu biarin. Oke, kita akan save dulu ya, save tadi save. Lalu kita akan, oh ini apa ini, bisa nambah-nambah kan? Sebentar ya, ada atribut di sini tidak ya? Enggak ada semacam semacam kategori ya. Oke, karena ini enggak ada ya sudah lah, kita akan generate pria browser. Ini ada 50 artikel, bisa enggak ya? Ngetes. Ini masih masih anu apa namanya? Masih apa namanya itu? Masih kasar, baru bikin ini. Nanti selalu mohon doanya aja, mudah-mudahan jadi ya, toolnya jadi. Ini nggak bayar ya untuk pengguna WordPress, kalau jadi nggak bayar. Intinya seperti itu. Ini lama ya, satu artikel butuh 9 keyword. Ini nggak ada gambarnya ya, nggak apa-apa ya, yang penting jalan. Nanti kalau ada gambarnya makin lama lagi. Jadi ini satu apa namanya, satu artikel karena 10 11 ya, 11 detik, jadi sekitar berapa ya kalau misalnya 50, 500 detik, 500 itu sekitar berapa, 10 menit, lama ya, nggak apa ya. Nah, ini di pause, saya pause aja ya, saya pause apa langsung begini ini aja ya, udah di gini aja mungkin stop ya. Oke, stop di 5 aja, stop ya. Stop generation. Ini kenapa ini? Oh ya, oh ya, ini udah ya, 5. Kita cek dulu. Oke, cek postingannya. Ini belum ada gambar ya. Resep masakan. Wah, kenapa ada ininya? Semuanya dok tipe. Apaan nih? Mengganggu sekali. Nah, ini ya, resep masakan sate ayam ya. Ini masih awal-awal ya. Ini dia nanti ya, tadi itu jadi WordPress kan ada yang dari ini, ada yang kalau mau pengen cepet ditungguin lah pakai plugin ini ya. Saya mohon doanya ini ya, mohon doanya aja. Ini saya baru bikin hari ini, baru edit pluginnya hari ini yang dan segera bisa dilonceng di WordPress di member area. Ini nggak bayar lagi ya, ini hanya untuk biar yang kan pengennya langsung ribuan artikel ya, atau ratusan artikel kan gitu, bisa. Ini solusinya seperti itu ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah membeli tool WordPress ya, meskipun masih pre-launching, dan mohon doanya untuk yang ini, tambahan tool ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.